1.200 penumpang yang akan tiba di stasiun Senen hari ini merupakan penumpang dari stasiun keberangkatan Purwosari, Purwokerto, dan Tegal, Jawa Tengah dengan menggunakan 3 kereta api jarak jauh. Menurut PT KAI Daop 1, jumlah ini masih terbilang normal karena masih adanya pembatasan perjalanan kereta api jarak jauh. PT KAI sendiri memprediksi lonjakan arus balik akan terlihat di stasiun Pasar Senen setelah tanggal 17 Mei besok, di mana masa pembatasan perjalanan selesai diberlakukan. Untuk penumpang-penumpang yang datang ini adalah penumpang-penumpang yang memang sudah terverifikasi. Di masa ini adalah masa angkutan kereta api yang berjalan adalah kereta api non-mudik, artinya tidak mengangkut penumpang yang mudik, ya, tapi mereka yang memang memiliki kebutuhan perjalanan secara khusus. Sampai dengan tanggal 17 Mei. Eva menambahkan untuk tes acak antigen sendiri tidak dilakukan di stasiun Pasar Senen, karena pemeriksaan dokumen kesehatan sudah dilakukan di stasiun keberangkatan. Namun jika nantinya pemerintah Provinsi DKI akan memberlakukan tes acak antigen di stasiun Pasar Senen, PT KAI akan siap membantu. Di stasiun Pasar Senen sendiri masih melayani keberangkatan kereta api jarak jauh, namun dengan pembatasan dan pemeriksaan persyaratan penumpang yang ketat dan jumlah penumpang yang masih dibatasi.